Han bonsai kimeng gurita yang akarnya melingkar seperti gurita ya kawan. Nah, di sini saya akan mengecek untuk pertumbuhannya. Nah, untuk tunas sudah tumbuh. Nah, ini udah lumayan subur ya untuk pertumbuhannya kawan ya. Nah, ini halo sobat bonsai, selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah tentunya kawan ya. Oke, di video kali ini saya akan nge-review untuk pertumbuhan bahan bonsai kimeng yang akarnya mirip dengan gurita ya kawan ya, mencengkram. Dengan karakter yang bagus pokoknya kawan ya. Kita mau lihat pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan tunasnya udah seperti apa, mudah-mudahan subur ya kawannya. Oke, untuk kawan-kawanku yang baru bergabung dan baru melihat channel Bang Toy Bonsai, saya mohon dukungannya selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, untuk kawan-kawanku langsung saja simak terus videonya, jangan di skip, mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi dengan adanya video dari saya, dan tetap semangat menjalankan hobi. Oke, kita lihat pertumbuhan untuk bahan bonsai kimeng mirip gurita. Lanjut. Oke, sahabat bonsai, ini dia bahan bonsai kimeng gurita yang akarnya melingkar seperti gurita ya kawan. Nah, di sini saya akan mengecek untuk pertumbuhannya. Nah, untuk tunas sudah tumbuh. Nah, ini udah lumayan subur ya untuk pertumbuhannya kawan ya. Nah, ini ya, di sini saya kasih kayu. Nah, ini fungsinya untuk pengaman agar entah ayam entah ya sejenis binatang biar nggak merusak bahan bonsai kimengnya ini ya kawannya. Oke, untuk kawan-kawanku mudah-mudahan terinspirasi dengan adanya bahan bonsai kimeng dari saya ini, dan tetap semangat menjalankan hobi. Simak terus videonya, jangan di skip, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang sudah mendukung dan tetap setia menonton video-video saya. Oke kawan, silakan disimak. Oke, saya akhiri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke.